Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Selesai. Ada pada mimpi. Apabila kau bunuh, sama ada kerana bermimpi atau bimak, maka oleh sebekas air terik mati dan mengulatkan dengan membasuh kedua tangan tiga kali dan tanggalkan segala kotoran dari badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwudu seperti wudu yang engkau buat untuk sembahyang serta segala dengan doa-doanya dan kemudian kan memasuk kedua kakimu supaya air tidak menjadi sia-sia. Okey, jadi apabila satu orang berjunub sama ada bermimpi ataupun berjima, okey, sebelum mandi dia angkat ataupun ambil air wuduk dulu, bukan buka shower tu terus masuk kan, kesejukkan, bat, kemudian kita keluar, bukan . Jadi ambil satu-satu, basuh muka, tangan, kaki, ambil wuduk dulu. Okey, kemudian. Apabila kau sudah selesai dari wuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepala tiga kali dan engkau berniat mengangkat, menghilangkan hadas junub, kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri dan sebelah bahagian depan dan belakang dari badanmu dan selat-selati rambut di kepala dan juga janggutmu dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan ke tempat tubuh rambut baik yang tipis maupun yang tebal dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwuduk tadi dan jika engkau sentuh tanganmu dengannya maka ulangilah wudukmu sekali lagi. Okey, jadi wuduk tadi itu kalau kita tak sentuh bahagian badan kita maka boleh gunakan wuduk tu, kalau tak ambil wuduk sekali lagi itu. Okey, kemudian dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ialah pertamanya, yang kedua menghilangkan najis dari badan jika ada, ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey, dan yang dikatakan meratakan air seluruh badan, kita meratakan air seluruh badan dengan menjaga 8 lubang. Salinkan dengan menjaga 8 lubang. Okey, lubang pertama apa? Hidung. So hidung masukkan air sekadar yang zahir ni boleh masuk hidung. Lubang pertama, lubang kedua mulut. Mulut masukkan air kat mulut sekadar maknanya yang zahir, mana tak perlu telan. Yang ketiga telinga. Ambil anak jari yang paling kecil iaitu jari kelingking kita masukkan. Okay, itu yang ketiga. Lubang yang keempat adalah pusat. Okay. Pusat seseorang tak sama. Ada orang pusatnya dia terjojol keluar. Maaf saya sebut. Ada ke dalam. Dan ada yang ke dalam dan berlipat-lipat. Okay. Jadi sebab itu cara membasuh lubang keempat ni, okey, air kita dah masukkan air, kita tadahkan Okey, contoh. Ni bukan pusat kat sini tau. Contoh. Okey, kita katakanlah pusat ni kat sini, kita tadah air ni, jadi pusat kita tu tenggelam dengan air. Okey, kemudian koreklah pusat tu. Sebab ada setengah-setengah pusat dia dalam dan berlipat-lipat daging dalam tu. Jadi takut tak kena air. Sedangkan itu adalah anggota yang zahir untuk kita basuh. Okey, so jadi kalau pusat macam pusat diri, maknanya tadahkan air macam ini, tenggelamkan pusat tu, kena korek macam tu. Buat tiga kali. So itu lubang yang keempat. Lubang yang kelima iaitu bahagian depan. Orang lelaki, kalau orang perempuan kan, sama juga bahagian depan. Lubang keenam iaitu dubur, belakang. Lubang itu lubang keenam, dubur. Dan memang kena cangkung lah. Sebab kalau tak cangkung, maka tak terbuka dubur yang zahir tu. Cangkunglah. Okey, lubang yang ketujuh mana? Yang ketujuh kuku ni. Celah-celah kuku ni. Dari lubang-lubang celah-celah kuku ni. Dan lubang kelapan mana? Iaitu mana-mana ada lipatan-lipatan daging-daging lebih. Kalau mungkin kita duduk perut kita dah berlapik-lapik berlapis ni, tu dikira lubang juga. Pastikan kena semua tu. Jadi mana lubang-lubang ataupun orang ada anggota badan lebih, ada orang ada jari lebih, dia jarinya 6, ada bahagian lubang kat situ, maknanya kita kena sampaikan air. Jadi perkara yang ketiga, meratakan air seluruh badan, jaga 8 lubang.
Selain daripada kita basuh mandi, jaga 8 lubang tu. Okey, saya ulang balik eh. Hidung satu, kemudian mulut. Kemudian yang ketiganya telinga. Kemudian yang keempatnya lubang pusat kita. Kemudian yang kelima bahagian depan, okey, kubul. Yang keenamnya dubur bahagian belakang. Yang ketujuhnya kuku kaki. Dan yang kelapannya iaitu apa-apa lipatan-lipatan di badan. Lipatan-lipatan di badan atau daging-daging yang lebih badan. So, jadi perkara yang ketiga yang dikatakan meratakan air seluruh badan, selain daripada kita meratakan air, jaga 8 lubang tadi itu. Okey. Jadi ada yang ketika saya buka kelas macam ini ataupun bacakan macam ini, ada yang berkata, "Ustaz, habis itu macam mana eh? Saya tak pernah pun. Macam pusat ke mana ke?" Okey, yang lepas mudah-mudahan Allah ampunkan. Dah, jangan susah hati. Cuma malam ni belajar. So kalau esok ada mandi junub, mana jagalah benda tu. Apa lubang tu eh? Okey. Dan perkara dalam wuduk yang wajib wuduk wajib basuh wuduk. Okey, 6 perkara. 2 basah, 4 kering. 2 basah, 4 kering. Okey, apakah 2 kering, 4 basah? Maaf sorry terbalik. 2 kering, 4 basah. Rukun wuduk yang wajib 2 kering, 4 basah. Apakah yang kering? Niat dan tertib. Niat dan tertib itu 2 kering. 4 yang basah mana? Iaitu muka, tangan, kepala dan juga kaki. Telinga dan tengkuk, kalau dalam mazhab Hanafi terutama tengkuk itu sunat. Tapi rukun adalah yang 6 ini. 2 yang kering, 4 yang basah. Okey. Kemudian Ustaz, silakan. Dan yang lain? Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat makan. Dan kelebihan di sana banyak. Pahalanya sangat besar dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Karena perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan kepada perkara yang ada pada yang wajib. Okey. Yang lain-lain iaitu contoh basuh telinga, itu benda-benda yang sunat. Tapi baguslah untuk kita basuh, lebih menyempurnakan wuduk kita. Okey, habis yang keempat iaitu adab-adab mandi. Yang kelima tayamum. Maknanya kalau tak boleh nak berwuduk, kita bertayamum. Tak boleh nak wuduk, maka bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana 6 sebab ini, iaitu sila Ustaz. Kejadiannya sesudah berusaha mencari. Okey, maknanya cari air tak jumpa. Cari air memang tak jumpa air tu. Okey, kita dekat Malaysia mungkin tak jaranglah melalui benda ni sebab kat Malaysia ni memang banyak air. Ini kalau kita pergi katakanlah padang pasir contohnya kan. Cari air memang tak jumpa untuk kita berwuduk. Okey, kemudian atau sakit tak boleh nak kena air. Kemudian atau ada halangan dari sampai mencapai air disebabkan ada binatang buas atau sebab ditahan di dalam negara. Okey, kena tahan. Air ada kat sana. Tapi tak boleh nak pergi. Sama ada kena kurung ataupun ada benda-benda bahaya di sana. Kemudian atau kerana air itu sedikit dan hanya dahaga atau dahaga kawan. Okey, air itu cukup untuk keperluan sahaja. Ataupun kemudian atau kerana air itu milik orang lain yang tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasa. Okey, air tak ada orang jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Okey, kemudian atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang kau pada atas pengeluaran dirimu apabila naik motor jatuh, luka badan kan? Kalau kena air mungkin lambat kering, mudarat, maka bolehlah kita bertayamum. Okey, kemudian sila Zat. Maka dalam keadaan ini dalam kau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang yang fardu, kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain, tanah itu suci dan lembut, maka engkau kumpulkan kedua jari
jari-jari tapak kanan ke atas tanah dari samping, merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibah atau salat. Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu kali kemukamu sekali, dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal atau tipis. Okey, ini bahagian muka . Okey, kita boleh nanti untuk detail lah, detail boleh minta ustaz kita ajarkan detail, tapi saya tunjukkan. Okey. Jadi, kalau tak dapat air kerana beberapa sebab tadi, sebagai syarat bersuci, debu tu suci, ambil debu yang bersih, debu yang suci, ambil lebih kurang letakkan tangan kita tangan-tangan kita. Kemudian, okey. Kemudian ambillah tempat tumbuh rambut. Kalau kita ni dah mungkin botak ke atas, mula-mula tempat tumbuh rambut di mana? Di sini kan? So ambil. Jadi ambil ujung jari hantu kita ni, letakkan. Okey, letakkan. Kemudian selesaikan belah tepi ni dulu. Jadi gini, selesaikan belah tepi ni dulu kan? Dari ini, jari ini selesaikan belah tepi ni dulu. Selesaikan belah tepi ni dulu. Yang bawah ni selesaikan sampai bawah dagu kita ni. Baki tangan ni sapu ke depan. Dan tak perlulah beria-ria macam nak air kan, macam nak debu masuk kat sini sikit, hidung sini sikit, tak perlu . Itu sebagai mengambil wuduk dia, okey. Simple aja. Okey, maknanya ambil jari yang tu ni letakkan kat tangan, selesaikan bahagian border dulu . Border dulu, baki ni kedepankan. Itu. Okey. So jadi untuk detailnya nanti belajar dengan ustaz dan ustazah kita. Tapi itu dia punya maknanya caralah lebih kurang . Okey, itu bab muka. Sekarang bab tangan pula macam mana? Okey, kemudian Ustaz. Kemudian tanggalkan cicimu jika ada, dan kau kumpulkan kedua tanganmu ke atas tanah sambil melenggangkan di atas jari-jarimu. Dan satulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukulkan kedua tanganmu ke atas tanah sehingga dapat kau menyambung tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain dan selangkan jari-jari tanganmu untuk menyambung celah-celah jarimu. Okey, so jadi ni bab tangan pula . Untuk detail ya. Sebab kelas kita ramai . Jadi mungkin belah ni tak nampak, mungkin belah ni tak nampak. Saya tunjukkan sekali, tapi untuk detailnya nanti jumpa imam ataupun ustaz-ustaz kita minta tunjukkan betul-betul macam mana cara dia. Tapi saya tunjukkan . Lebih kurang dia. Okey, tangan kita. Okey, tanggalkan cincinmu. Siapa ada cincin? So, tanggalkan cincinmu. Okey, tanggalkan. Okey. Kemudian bukalah tangan . Buka tangan. Okey. Sapu, ambil tanah, debu tadi. Okey. Sekarang ni pula sama juga jari hantu bermula dengan jari hantu. Kenapa jari hantu? Kerana itu yang paling panjang sekali. Okey, kenakan jari hantu bahagian bawah. Bahagian bawah ni . Sebahagian bawah ni. Okey. So jadi mana aras? Mana tahap yang wajib dibasuh . Ni kalau tok-tok guru pondok dulu . Dia cakap okey, paras kita punya ambil wuduk ni dia adalah sungai dan batu. Saya ulang balik tok guru waktu tok guru saya ngajar saya, dia sat bunyikan lagi . Batu mana batu ni? Batu ni . Batu ni . Sungai mana? Aras sini . Ni. Yang paling senang. Ini yang wajib basuh. Kalau dalam wuduk yang kita ada air, panjangkan sikit. Kan? Ni dulu waktu kat pondok . Guru saya ajar siap ada bunyi lagi . Dia bunyikan lagi. Hari ni saya ulang balik. Biar ingat. Bunyi tu jadikan ingat sama serang kalau mengajar. Okey. So jadi kalau air pada sinilah, tapi lebihkan bagus. Okey. So tayamum ni paling kurang situ juga. So jari hantu bertemu jari hantu. Sebab apa jari hantu yang paling panjang . Okey. Lu sapukan aja, turunkan. Mana bahagian belakang selesai? Turunkan, bahagian belakang selesai. Okey.
Turun, 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 bagian belakang selesai. Sampai mana? Sampai batu ni, eh. Batu ni. Okey, sampai batu ni pusing. Pusingkan, eh, pusingkan. Pusing ini je. Pusingkan untuk sampai sungai pula. Pusingkan sampai sungai pula. Ah, apa sini? Okey, so bagian belakang dah sudah. Sekarang bagian depan pula, eh. Batu. Eh, sampai batu. Kemudian sampai sungai. Sampai sungai macam ni. Jalankan pula, jalankan habis ibu jari dan ibu jari. Okey, bermula jari hantu dengan jari dari tengah dengan jari tengah, berakhir ibu jari dengan ibu jari. Okey, sekali lagi, ya. Jalankan. Pusing je, pusing je, pusing. Nanti bagian sini ni akan pergi ke sungai kita ni, ya. Kanan dari habis sini. Okey. Pun kiri pun sama, jadi hantu dengan jadi hantu sampai ke batu ni, batu sini, pusingan, pusing, eh, habis sini. Okay, untuk pendetilan nanti jumpa ustaz kita balik, ustaz kita sini, imam boleh tolong ajar balik, eh, tunjukkan one to one betul-betul dapat tengok betul. Ini kan ramai kan, okay, takut yang belakang tak nampak, eh, tu tangan ke kaki tu tak nampak kan. Okey. Okay. Habis basuh muka, habis basuh tangan tayamum. Basuh kepala dengan kaki macam mana? Tak ada. Tayamum dua anggota saja. Kan? Muka dengan tangan saja. Tak usah cakap, kaki tak basuh. Tayamum memang tak ada kaki. Tangan kepala tak ada, kaki tak ada. Tangan dengan muka dengan tangan saja. Kaki itu tayamum, eh. Okey, kemudian, Ustaz. Dan sembahyang engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang dengan fardu dan beberapa kali yang engkau sukai daripada sembahyang sunat. Dan bila engkau berkehendak boleh membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Okey, so jadi maknanya tayamum ni untuk solat wajib sekali saja. Kita buat zuhur, lepas zuhur kita buat solat sunat, tak apa. Nak asar nanti, kena buat tayamum balik. Dia tak macam wuduk. Wuduk dia, satu wuduk boleh terus lagi tak batal. Sampai satu hari, satu malam pun tak apa. Tayamum, satu sembahyang wajib saja. Nak buat lagi, nanti kena solat lagi. Okey. Jadi, sembahyang dalam kapal terbang. Okey, kalau jamak tak apa. Sekali. Sekaligus. Sekali arung. Sebab niat tu sekali sajalah. Okey, ini kalau yang tamam dan biasa. Okey. Dalam bab kapal terbang kan, ya, ada setengah pendapat ambil wuduk lah. Tapi kalau semua katakan kita jemaah haji 200 orang ni semua nak ambil wuduk, agak susah lah, kan? So, jadi maknanya ada yang berpendapat sembahyang je lah. Ada yang pendapat ambil tayamum buat syarat. Buat syarat tepuk kan, dekat kursi, dekat mana, itu pandangan lah, ya. Dekat cermin, walaupun cermin kapal terbang tak rabuk, buat syarat sahaja. Kan? Itu ketika bertayamum kalau dalam kapal terbang. Memang tak dapat air, air pun susah. Kan? Kalau nak katakan 200 orang dalam kapal terbang, 200-200 nak ambil susah, maka boleh bertayamum ataupun sembahyanglah semampu yang boleh. Okey, Allahu a'lam. Okey, habis bab yang kelima. Sekarang bab yang keenam. Dah ambil wuduk, kemudian kita nak pergi masjid. Okey, nak pergi masjid. Okey, silakan Ustaz. Ada pergi masjid. Bila kau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu di luar anak sunat subuh. Jika fajar telah terbit seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Okey. Jadi, kalau rumah kita dekat dengan masjid, azan, kita sempat solat sunat di masjid, solat sunat di rumah, dirikan solat sunat di rumah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, rumah kita jangan jadikan dia sunyi sepi macam kubur. Maka dirikan jugalah sembahyang. Selain daripada barakah di rumah itu, kalau benda-benda tak baik kan, maka akan keluarlah rumah, daripada rumah kita itu. Pernah tak tuan-tuan sekalian turun daripada rumah, kalau rumah dua tingkat kan, turun daripada rumah malam-malam nak minum air kat dapur, tiba-tiba meremang je bulu roma. Pernah tak? Kau tak pernah? Pernah? Okey. Kita manusia ni daripada tanah. Jin ini daripada api.
Jadi kejadian tu kalau bertemu dari sudut fizikalnya pun memang dia ada tanda lah. Dia macam beremang aja. Jadi mungkin benda itu ada atau mungkin kita tu penakut, jenis penakut kan. Psikologinya beremang aja kan, atau mungkin benda itu ada. Kan? Sebab itulah disunatkan solat-solat sunat buat di rumah. Kerana kita ketika kita angkat takbir, ketika kita baca Al-Quran, gema Al-Quran itu memberi tanda kepada benda-benda gaib ni, oh ini bukan rumah kita, maka dia keluar. Kan? Sebab itu sunat, lama-lama tak balik rumah, pergi mana-mana bagi salam nak masuk. Kan? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Atau assalamualaikum pun tak apalah. Tapi assalamualaikum tu terlalu spesifik. Tiba-tiba dia menjawab, tak berani masuk pula kita nanti. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau ada benda-benda yang gaib, dia dengar benda tu, dia akan cakap, ini bukan tempat kita. Maka dia akan keluar. Jadi taklah kita sunyikan rumah kita tu, tak ada diperdengarkan ayat Quran langsung. Itu daripada sudut macam mana kita bermuamalah dengan benda-benda yang gaib ni. Benda jin dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, jin ni dia lebih banyak daripada manusia tau. Dia lagi banyak daripada manusia. Kita nak senang faham, bayangkan. Kita ni, yang manusia ni pun tak cukup rumah. Rumah tak cukup tau. Ada banyak orang tak ada rumah. Dan ada banyak orang bergelandangan. Macam tu juga jin juga. Sebab itu jin ni kalau dia duduk satu tempat, nak keluarkan dia bukan senang tau. Dia dah duduk dekat satu badan, nak keluarkan dia bukan senang. Sebab kalau keluar pun dia nak ke mana? Dia tak tahu ke mana. Kan? Sebab situ dah ada tempat orang, bukan orang ni, ada jin dah, situ ada jin. Semua tempat ada tempat ada orang, dah ada penghuni dia. Dia pun nak ke mana? Sebab tu kalau dah duduk satu tempat, susah sangat nak keluarkan. Dia dah duduk kat satu badan, susah nak keluar. Sebab kalau keluar pun tak tahu nak ke mana dah. Sebab itu, kalau kita rumah kita semarakkan dengan Quran, bacaan salam tak masuk, sembahyang sunat. Macam mana yang diajar di sini. Okey. So jadi adab-adab pergi ke masjid dengan azan, kalau sempat sembahyang di rumah. Macam mana yang Nabi SAW buat. Okey. Okey, sama Ustaz. Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjah. Okey, ini kelebihan umat Muhammad yang Nabi minta. Umur umat Muhammad tak panjang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Jadi Nabi berdoa dengan air mata minta Allah bagi rahmat pada umat Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Muhammad perkara yang tidak pernah diberi pada umat terdahulu. Apa dia? Antaranya adalah gandaan pahala. Gandaan pahala tak pernah diberi pada umat terdahulu. Sebab itu solat jemaah 27 kali. Umur umat Muhammad 60 ke 70 tak panjang, tak macam umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun. Kalau umat Nabi Nuh datang kat zaman kita, dia tanya kan, awak kan umur berapa awak? Menggigil-gigil lutut kita jawab, saya ni umur 70 tahun. Apa kata umat Nabi Nuh, 70 tahun? Muda belia budak ni. Belajar rajin-rajin tau. 70 tahun muda belia, yang tua 1000 tahun, 1500 tahun. Jadi umat Muhammad tak panjang umurnya. Baina sittin wa sabin, 60 ke 70 itu average. Nabi doa minta nangis Nabi. Diberi pada umat Muhammad yang tidak pernah diberi pada umat terdahulu, antaranya gandaan pahala. Kan? Solat jemaah, gandaan pahala. Barang siapa mengekalkan solat jemaah lebih kurang 40 tahun, macam umur dia 1000 tahun sembahyang. Kan? 1 tahun sembahyang jemaah, 27 tahun, 10 tahun, 270 tahun, 40 tahun, 1000 tahun lebih. Macam umat terdahulu sembahyang. Kan? Siapa-siapa yang boleh ngekalkan lagi agak-agaklah, agak-agak umur ni dah 50 ni, tapi sempat lagi 50 tahun lagi.
niat aku nak buat solat Jumaat, jangan tinggal. Macam kita solat 1,000 tahun. Kan? Ah tu. Itu kelebihan dia. Okey, sama Ustaz. Jika engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merokok keuntungan yang besar ini, maka apalah kaedahnya? Engkau payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanya untuk diamalkan. Okey, mencari ilmu tujuannya untuk mengamalkan. Kan? Itu manusia. Eh? Manusia kita belajar ilmu untuk kita amalkan. Allah perintah kita amalkan. Okey, jadi ketika nak pergi masjid, berdoalah. Okey, ini adalah doa yang panjang. Ini adalah doa yang panjang ya. Okey. So kalau boleh baca, bacalah. Dan berniatlah untuk baca dan hafal. Okey. Kalau tak boleh baca, saya akan tunjukkan yang paling pendek itu mana. Ha, tapi kita baca dulu. Okey, sila Ustaz. Doa tu. Allahumma bihaqqi as-sa'ilina 'alayka. بحق الراغبين إليك بحق من شايع هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Okay, ni nak jalan ke masjid eh? Nak pergi jalan ke masjid. Paling kurang, okey, daripada bawah tu, daripada bawah, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ujung sekali bermula dengan fa'as'aluka antunqidhani minan nar. Paling kurang baca tu. Fa'as'aluka antunqidhani minan nar. Itu paling kurang eh. Ya Allah, fa'as'aluka, as'aluka antunqidhani minan nar. Itu paling pendek lah eh. Jangan tak baca langsung. Ada orang belajar kadang-kadang dia terus putus semangat. Ih, panjang sangatlah. Allah. Lalas langsung tak baca. Okay, so kelas ni kita ajar paling pendek paling kurang eh. Ialah kita faham kan. Kadang-kadang ala ustaz, komputer dah lama ustaz. Macam mana nak menghafal saya? Eh? Tak apa. Kan? Paling pendek. Okay, fa as'aluka an tunqidhani minan nar. Ya Allah, aku minta pada kau selamatkan aku daripada api neraka. Ni ketika nak pergi masjid. Kan? Bila nak mula doa ni, esok mula terus pagi-pagi. Kan? Jangan tangguh-tangguh amalan. Eh? Jangan kembang-kembang hidung semangat-semangatnya. Baru balik belajar kitab Bidayatul Hidayah. Oh, ada doa nak pergi masjid. Tulis dekat cermin, dekat depan, dekat dalam bilik kita tu. Nak baca doa pergi ke masjid. Tapi berkuat kuasa bulan depan. Kita takkan amal nanti. Eh? Amalan jangan tangguh. Bila nak amal ni, esok terus. Pagi esok pergi masjid kan? Baca terus. Fa'as'aluka antunqidhani minan nar. Pendek je. Boleh baca yang panjang lagi, bagus. Paling kurang, jangan langsung tak baca. Itu je. Okey, maksudnya Ustaz. Maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hamba yang selalu meminta kepadamu dan dengan berkat dan bukan kerana aku riak dan sumah, tetapi aku pergi adalah semata-mata untuk menjauhi kemurkaanmu dan tidak menuntut keridaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari seksa api neraka dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Okey, so jadi maknanya maksud yang tadi itu paling kurang tuan baris ke 1, 2, 3, 4. Ya Allah, yang engkau lepaskan aku dari seksa api neraka. Itu paling kurang. Ya Allah, engkau lepaskan aku dari seksa api neraka. Lepaskan aku daripada seksa api neraka. Tuan-tuan sekalian, ya. Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi syurga ke akhirat, Allah akan bagi syurga tu di dunia lagi. Apa syurga di dunia? Diberi ketenangan hati. Kita boleh koreksi diri kita. Allah nak bagi syurga ke akhirat, Allah akan bagi syurga di dunia lagi. Apa syurga di dunia? Ketenangan hati. Orang yang kalau ada dah ketenangan hati, maksudnya dia dah ada syurga di dunia. Dipanggil jannatul ajilah. Syurga yang didahulukan. InsyaAllah akan dapat syurga ke akhirat. Dan orang yang Allah nak bagi neraka ke akhirat, na'uzubillah. Allah akan bagi neraka itu di dunia lagi. Apa neraka di dunia? Dicabut ketenangan hati itu. Sebab itu, kita mintakan akulah
Fasaluka antum qidani minan nar, paling kurang di dunia ni kau bagi ketenangan ya Allah. Kan? Bagi ketenangan. Jadi kita tengok para sahabat, orangnya jiwanya tenang. Sebab tu digelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada dia, dia pun redha pada Allah. Tenang. Ke mana-mana tenang para sahabat. Tak ada nak rungsing, tak ada nak marah-marah, tak ada nak bergaduh-bergaduh, tenang, pemaaf sifatnya. Berani ke mana-mana, tak ada nak mengeluh, tak ada sahabat. Sebab tenang. Kan? So, jadi itu yang kita nak. Jadi ukur diri kita. Sebelum kita meninggal, pastikan kita dah boleh ukur. Aku ni tenang ke atau saya nak bergaduh kerjanya? Cuba boleh ukur. Kan orang yang meninggal besok, yang bakal ahli syurga, Allah panggil dia sebagai orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi dia redha'i. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di kalangan golongan hamba-hambaku. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Orang tenang bakal di syurga insyaAllah. So, jadi orang yang memburu ketenangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dah kita baca doa untuk pergi ke masjid, paling kurang as'alukallah antum qidani minan nar, paling pendeklah ya, kalau boleh hafal panjang lagi bagus. Sekarang kita dah ada dekat masjid. Okey, nak masuk masjid ada doa dia. Okey, jadi sila Ustaz, apabila engkau okey, jadi siapa nak masuk masjid dulu kaki kanan. Okey, ni bab yang ketujuh ya. Muka surat 34 tu ya. Jadi masuk masjid kaki kanan. Okey. Jadi ketika nak melangkah masuk masjid baca doa ini. Allahumma salli ala, selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahummaftahli, okey, Allahummaghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Okey, ini doa dia. Jadi maknanya nak masuk masjid, dan saya rasa doa ni senang saja. Dan selalu dah kita jumpa. Sama juga bila nak amalkan, esok terus. Esok pagi kita ada tugas Siapa-siapa datang masjid, nak masuk masjid, baca doa satu tu, dan maknanya nak datang ke masjid dan ada di masjid baca doa ni. Nak masuk masjid tu baca doa ni. Okey, kemudian sila Ustaz. Maksud dia? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, so jadi maknanya kita membaca. Bila nak baca? Start esok terus jangan tangguh-tangguh. Amalan jangan tangguh tau. Sebab apa amalan jangan tangguh? Sebab malaikat Israel datang tak bertangguh kat kita. Saya dah cerita kan, pada kelakaran lepas, malaikat Israel datang tak bertangguh. Ada dia datang, kata ni contoh tau, contoh. Kita habis kelas ni 10:30, kita balik gitu gini pukul 11. Dan tiba-tiba rumah kita kena ada orang tekan loceng, ting tong. Siapa pula datang malam-malam buta ni? Orang nak tidur dan ni kan. Buka-buka ada orang pakai kopiah macam ni, orang pakai jubah macam ni kan. Kita berkeluar. Assalamualaikum, Haji. Nak cari siapa, Haji? Saya nak cari Haji Muhammad. Contoh, minta maaf siapa nama Haji Muhammad depan. Saya nak cari Haji Abdullah. Minta maaf siapa nama Haji Abdullah. Saya nak cari Hajah Fatimah. Minta maaf siapa nama Fatimah. Saya lah dia. Haji Muhammad ke, Haji Abdullah ke, Haji Hajah Fatimah ke. Kenapa, Cik? Tak ada Hajah. Saya ni malaikat Israel. Datang ni nak cabut nyawa aja. Kan? Ada dia tangguh. Kan? Ada dia minta izin kita.
Ajah bagi tak? Kalau ajah tak bagi ni, saya balik ni. Ajah bagi tak? Saya punya wajah ni. Kalau mati tu dia boleh tangguh dan tanya kita dulu, ada orang nak? Janganlah Malaikat Israel, aku muda lagi ni, baru 70 tahun. Bukan saja kita tak nak, kita akan tunjuk orang lain. Tu aku cabut orang sebelah dulu. Aku dengar demam di sebelah tu, aku cabut dulu ni. Kita akan tunjuk orang lain. Tapi mati la yastaqdimu nasa'an atau wala yastakhirun. Sesaat tak cepat, sesaat tak lambat. So bila nak amal, pagi esok terus amal. Jangan tangguh-tangguh amal ya. Okey, kemudian selesai. Bila kena melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka kata tidak boleh memudah-mudahan maka tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Dan bila engkau melihat seorang mencari sesuatu yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Dalam hadis ini disebut apabila orang sibuk. Orang sibuk dalam maknanya nak datang ke masjid sibuk. Orang sibuk solat, majlis ilmu, dia sibuk mencari barang dia. Okey, mencari barang dia. Dan hadis ini sebenarnya dibacakan bukan untuk kita tidak beradab sama manusia, bukan okey, kamu sebutkan begitu. Sebenarnya hadis ini adalah sebutkan begitu, sebutkan pada diri kita. Kan? Ini bukan mengajar untuk kita tidak beradab. Kan? Jangan lepas ni kata tengok ni ada dalam kitab ni ada ni. Oh, orang cik apa? Cik tasbih. Mudah dia tak jumpa lah kau pada muka. Jangan jangan sebutkan macam tu. Hadis ni ada kadang-kadang beradab ni Nabi walaupun nak cerita kau sebutkan sebenarnya untuk diri kita. Untuk diri kita tu. Mana janganlah sibuk-sibuk kan. Boleh tanya tapi sampai jangan sampai mengganggu. Saya hilang benda-benda ni. Tanya pelan-pelan, cari pelan-pelan, jangan sampai mengganggu masjid. Jangan sampai di luar adab pada masjid itu. Okey, sila Ustaz. Kemudian. Bila engkau masuk ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu dua rakaat tahiyatul masjid. Okey, tahiyatul masjid menghormati masjid. So, kalau anda kata kita masuk dah azan, kita solat sunat qabliyah, dah dikira sebagai tahiyatul masjid juga. Kalau memang sempat, bagulah dapat banyak lagi. Tak sempat buat qabliyah tu, dah kira menghormati waktu. Menghormati masjid itu. Okey, sila Ustaz. Dan jika engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil dan engkau tidak bermaksud mengerjakan solat di masjid oleh kerana ada masjid yang sedang berjalan bersama, maka cukuplah engkau baca Al-Baqiyatus Salihat. Okey. Al-Baqiyatus Salihat satu istilah. Istilah apa? Istilah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan? Maknanya Baqiyatus Salihat itu satu istilah perkataan itu. Perkataan itu macam ginilah. Istilah tahlil. Tahlil istilah bagi ucapan la ilaha illallah. Okey. Tahmid istilah bagi alhamdulillah. Ada istilah. Takbir istilah Allahu akbar. Baqiyatus Salihat iaitu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. So, jadi ada beberapa pendapat. Ada kata baca 3 kali, ada kata yang baca 4 kali. Kalau ada majlis ilmu, kita baca lah Baqiyatus Salihat ni Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada kata 3 kali, ada kata 4 kali. Lagi banyak, lagi bagus lah baca. Okey, perenggan kedua tu. Muka surat 35, perenggan kedua. Dan apabila engkau, sila Zat. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan mengadakilah sembahyang sunat subuh itu menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Okey, macam saya sebut tadi pada sembahyang sunat yang lain, sebagai itulah sebagai hormat kepada masjid tahiyatul masjid itu. Dan apabila engkau selesai daripada demikian itu, maka hendaklah engkau berniat iktikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita kena jadikan sebagai tabiat. Apa dia? Masuk masjid niat iktikaf. Oh, niatnya panjang Ustaz. Nawaitun iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Sahaja aku iktikaf di masjid kerana Allah Ta'ala. Jadikan dia budaya. Jadi budaya itu bukan maksudnya tak ada ibadah, maksudnya kebiasaan kita. Jadikan kita untuk kebiasaan masuk masjid niat iktikaf. Sebab okey, sekarang ni, saat ini, siapa yang belum lagi berniat iktikaf, niat sekarang. Saja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Allah akan bagi rahmat kepada kita.
Siapa belum niat kan? Niat iktikaf sekarang kan? Sebab ilmu jangan tangguh. Bila nak niat ini? Esok dah dalam masjid, hari ini lah terus. Saya belum berniat lagi, niat sekarang, iktikaf. Okey. Jadi, nak jadikan kebiasaan, saya nak cerita sikit sebelum kita pergi pada doa-doa ni. Macam mana nak menjadikan sesuatu benda kebiasaan? Okey, macam mana nak jadikan sesuatu benda tu kebiasaan? Dia ada tiga rukun dia. Okey, tiga rukun dia. Sebelum kita salin, saya nak cerita dulu, biar kita ingat cerita ni. Dan tiga rukun dia. Tuan-tuan sekalian, saya kalau jumpa ustaz, kawan-kawan ustaz baru berkenalan, baru ta'aruf. Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Oh, khabar ustaz, sihat. Baru berkenalan dengan ustaz-ustaz. Ustaz daripada mana ustaz? Kalau ustaz tu kata dia daripada Kuala Lumpur, asal Kuala Lumpur. Memang asal Kuala Lumpur. Asal Kuala Lumpur. Oh, ustaz Kuala Lumpur ustaz. Saya akan tanya dia satu soalan. Kalau asal Kuala Lumpur. Kalau ustaz-ustaz lain tu biasalah berkenalan. Tapi kalau saya kata ustaz asal mana ustaz? Oh, saya asal memang Kuala Lumpur. Lahir Kuala Lumpur. Lahir kat, maknanya dalam wilayah Kuala Lumpur lah. Saya akan tanya satu soalan. Ustaz Kuala Lumpur ustaz ? Ha. Ustaz isap rokok tau ustaz? Saya akan tanya macam tu. Kan? Ustaz isap rokok tau ustaz? Kan? Pelik kan? Sebab apa? Satu orang ustaz yang lahir Kuala Lumpur, dia jadi ustaz. Pada saya memang Allah pelihara lah. Sebab Kuala Lumpur bandar yang dia punya cabaran tu besar tau. Kan? Dan dia boleh jadi ustaz. Oh, saya agak respect. Ustaz memang asal Kuala Lumpur. Kan? Kalau asal tempat-tempat lain, biasa. Ini memang asal Kuala Lumpur. Kan? Lepas tu saya akan tanya, ustaz, hebatlah ustaz. Saya akan tanya dulu, macam mana ustaz jadi ustaz? Saya akan tanya, macam mana ustaz menjadi ustaz? Kalau dulu saya nakal sangatlah kan. Kena buang sekolah, jadi bapa hantar ke sekolah agama. Oh, saya akan tanya. Okay. Dan soalan yang wajib saya akan tanya, ustaz, saya rokok tak ustaz? Okey. Kalau ustaz tu jawab, saya isap rokok kan. Saya takkan tanya soalan seterusnya. Saya akan ubah topik lainlah. Kan? Tapi kalau saya kata ustaz tu cakap, saya tak isap rokok lah. Saya akan tanya soalan seterusnya. Ustaz kat Kuala Lumpur, alhamdulillah jadi ustaz dan tak isap rokok. Saya akan tanya soalan seterusnya. Ustaz, pernah tak orang ajak ustaz isap rokok? Nah, saya akan tanya macam tu. Kan? Ustaz tak isap rokok. Saya akan tanya soalan seterusnya. Pernah tak orang ajak isap rokok? Ada yang tak pernah lah ustaz. Oh bagus, memang baiklah. Memang ustaz dan kawan-kawan ustaz orang baik. Kan? Ada yang kata, ada. Kan? Ada. Tapi memanglah saya tak nak lah apa sebagainya. Saya suka dengar cerita tu. Saya suka dengar cerita tu. Okey. Daripada cerita ni, saya nak kongsikan macam mana sesuatu amalan boleh menjadi tabiat. Okey. Dia ada tiga rukun dia. Rukun yang pertama mesti ada pemula. Mesti ada pemula. Mesti ada pemula. Mesti ada ibtidak, ada pemula. Itu rukun nak jadi satukan tabiat, satu benda tabiat, kena ada pemula. Kenapa saya tanya ustaz tadi itu, ustaz isap rokok ke tak? Oh tak. Kalau tak ada, tak pernah orang ajak ustaz isap rokok. Oh ada. Ustaz, istab tak? Ada kata tak, ada kata oh saya istab. Kalau istab maknanya ada pemula. Ada pemula kan? Okey. Rukun kedua, sesuatu nak jadi amalan apabila benda tu berulang-ulang. Dia jadi tabiat. Berulang-ulang. Ada pemula tapi tak berulang-ulang, dia tak jadi tabiat. Ustaz pernah isap rokok tak ustaz? Pernahlah kawan-kawan ajak. Tapi ustaz tak buat, taklah suka-suka je atau taklah apa tak gunalah rasa kan. Maknanya tak ada berulang-ulang. Dia tak jadi tabiat. Tapi kenapa boleh jadi tabiat? Sebab dia ada rukun kedua. Rukun keduanya apa? Rukun keduanya dia berulang-ulang. Dan rukun ketiga. Rukun ketiga apa? Apabila seorang itu membuat sesuatu benda, dia merasa faedah dia, maka dia akan terbentuk tabiat dia. Contoh, balik berokok tadi. Saya bawa cerita ni biar kita ingat. Sebab rokok paling rapatlah kebanyakan orang-orang sekeliling kita kan. Ada pemula orang bagi kan. Dia mula isap. Ada berulang-ulang. Isap lagi, isap lagi, isap lagi. Sampai satu ketika rasa manfaat. Kalau drive jauh-jauh kan. Kalau saya rokok ni tak mengantuk lah. Rasa manfaat.
dia jadi tabiat. Sampai bila-bila dia akan buat. Kecuali ada benda stop dia lah. Kan? Bila rasa manfaat tu. Okey. Doa yang kita baca, kenapa saya kata bila nak mula, esok mula, sebab apa? Sebab biar ada pemula. Kalau tak ada pemula, takkan ada jadi tabiat benda tu. Kemudian ulang-ulangkan. Okey, asal datang masjid je baca doa. Mengikut kitab Bidayatul Hidayah ni, baca doa, baca doa. Ada pengulang-ulangan. Dan apabila kita ada rasa manfaat dia, aku baca doa ni kan, rasa macam ada berkat lah. Macam rasa macam mudah semua urusan. Kita akan terus menjadi orang yang baca doa. Apabila tak ada rasa benda tu. Sebab itu, dalam Quran Allah sebut kan, Kul in kuntum tuhibbun Allah, kalau betul kau rasa cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah Nabi. Ikutlah aku ni, ikutlah Nabi. Nanti kau akan rasa Allah mencintai kamu pula. Yuhbibkumullah. Kalau betul sayang Allah, ikut apa yang Nabi ajarkan. Kita pun ikut, kita pun buat, kita membuat. Nanti kita rasa Allah sayang kita. Bila? Ada hajat. Allah tunaikan hajat. Ada hajat lah. Ada masalah, diberi jalan keluar bagi masalah. Nampak Allah mudahkan hidup. Maka kita akan rasa, Allah sayang aku. Kita rasa begitu. Maka satu amalan boleh jadi tabiat. So kita tengok buku ni kan, banyaknya doa. Bila masa nak jadi ni macam ni kan? Kena ada pemula. Bila nak mula, esok terus. Kena ada pengulang-ulangan. Setiap datang masjid, ulang. Nanti kita akan rasa kelebihan dia. Fadilat dia. Maka kita akan jadi orang yang mengamalkan, insyaAllah. Okey, jadi dah datang masjid. Kemudian ada doa dia. Kalau tak ada, baca baqiyatus salihat. Baca baqiyatus salihat 4 kali. Kemudian niat iktikaf. Siapa belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf sekarang. Mudah aja. Saja aku beriktikaf di masjid ini, kan Allah Ta'ala. Niat iktikaf. Kemudian baca doa ini, baca doa selepas solat sunat subuh. Okey. Doa ini panjang dan selepas ini semua doa. Okey. Jadi kita punya kelas hanya 10 ke 15 kali kelas. Saya takkan bacalah doa ini, tuan-tuan baca sendiri ya. Cuma saya guidekan saja baca doa ini. Okey, ini doa yang pertama muka surat 35. Ini selepas solat sunat subuh. Tapi amalan di Malaysia antara azan dengan iqamat subuh kita dekat. Tak boleh nak baca doa-doa dia semua, baca yang pendek-pendek. Baca yang depan ni pun cukup lah. Kalau tak boleh nak baca. Okay? So baca doa ni. Okay, muka surat 36. Dah habis doa tu, baca pula doa ini. Muka surat 36 eh. 36. Ada dua doa pula. Dua doa pula, bacakan doa ini. Okay. Kemudian habis baca dua doa ini, muka surat 37. Kalau ada masa lagi, baca lagi dua lagi bahagian doa ini. Muka surat 37 tu. Antara selepas solat sunat subuh ke solat subuh tu. Kemudian muka surat 38. Ada dua doa lagi. Baca doa ini, muka surat 38. Okey. Kemudian muka surat 39. Kita pergi muka 39, baca doa ini lagi kalau ada masa lagi, baca doa ni. Ini semua doa-doa yang bagus. Kan kalau kita nak jadikan doa harian kita pun bagus. Tak, kalau kata tak boleh, tak sempat nak baca subuh, baca waktu lain pun tak apa. Okey, ini antara contoh-contoh doa. Muka surat 40. Dua lagi doa ni. Okey. Muka surat 41. Okey, 41 perenggan kedua tu. Semua dapat ikut tak? Kan? Saya tunjukkan saya doa ni. Nanti baca semampu yang boleh. Okey, itu antara solat sunat subuh ke solat subuh. Okey, perenggan kedua, muka surat 41, perenggan kedua. Boleh ikuti. Jumpa tak? Jumpa. Perenggan kedua tu, apabila engkau selesai. Selesai. Apabila engkau selesai membaca doa, janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang waktu atau berzikir atau bertasbih atau membaca Al-Quran. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatian untuk menjawab azan. Okey.
Dengar azan sunat jawab. Dia panggil tarji'. Tarji' ni sunat jawab. Sunat jawab ya. Jawab yang sama, jawab yang sama kecuali pada hayat solah hayat lafalah. Okey, saya sebab bila? Bila mazhab berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataan ini. Iaitu perkataan Allahu Akbar juga. Okey, begitu juga seterusnya. Asyhadu alla ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selesai. Kecuali kalimah hayya 'alal falah, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Kecuali kedua-dua, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka hendaklah engkau menjawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Okey. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita baca la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim? Sebab zikir ini dia mempunyai kelebihan yang luar biasa. Zikir ini ya. Barang siapa yang membaca zikir ini akan diberi padanya dua benda. Barang siapa membaca zikir ini iaitu la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim akan diberikan kepadanya dua perkara. Yang pertamanya, kalau dia tidak kuat membuat sesuatu amalan, diberi kekuatan pada dia. Itu yang pertama. Kalau tak kuat, diberi kekuatan kat dia. Dan kalau dah buat, diberi keikhlasan insyaAllah. Ini zikir la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Itu kelebihan dia. Sebab itu ketika azan kan, kita sunat jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai hayat as-salah, apa jawapannya? La hawla wa la quwwata illa billah. Kita baca, diberi kekuatan untuk kita mendirikan solat itu. Dah buat, diberi kita keikhlasan. Dan zikir ini sangat bagus kalau kita amalkan untuk harian kita pun bagus. Hari ini ibu akak-akak penat, oh, penat, sedih kerana suami kan. Tak ada kekuatan rasa. Zikirkan banyak-banyak la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Maksud dia sendiri memberi maksud tiada daya dan tiada kekuatan melainkan Allah. Abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, penat kita menyantuni kerana isteri ya. Dan sabar tau, kita orang lelaki ni kena sabar kerana isteri. Sebab dalam Quran sini sebut, orang perempuan ni, inna kaiduhun na'zim. Kerenahnya tu besar, kata Allah SWT. So sabar sabar. Tapi tak tahan, tak tahan. Aduh, kerenah ni tak tahan. Bacalah haula wala quwata illa billah. Jadikan zikir. Tapi baca untuk diri sendiri tau. Bukan baca untuk membebel. La haula wala quwata illa billah. Abang tipu lagi ya? Abang tipu saya lagi ya? Jangan, bukan ya? Untuk diri kita sendiri. Tak tahan. Oh, kita sebagai mak ayah, anak kita macam-macam kerana anak. Bacalah haula wala quwata illa billah. Diberi kekuatan pada kita. Sebab itu dikekalkan dalam azan doa ini. Dan kalau dah, maka diberi kita keikhlasan. Ada satu benda tu. Oh, ni zikir dia sangat-sangat besar. Baca doa ni. Baca zikir ni banyak-banyak. Kita kerja bang, ayah-ayah. Macam-macam orang dengki lah. Politik office kan, jatuh menjatuh lah. Baca doa ni, baca doa ni. And saya teringat kata-kata Salahuddin Alaibi, dia memberi nasihat sangat bagus bagi orang yang sedih. Dia kata apa? La taqul ya rab indiham walakin qul ya ham indi rab. Jangan kamu kata ya Allah, aku sedih sekarang ya Allah. Tapi katakanlah, wahai kesedihan, aku ada Allah. Jangan kata, ya Allah, aku sedih ya Allah. Tapi katakan, wahai sedih, aku ada Allah. Itu pesanan Salahuddin Al-Ayubi. Kata-kata dia. Apa Ustaz? Bahasa Arab Ustaz? Tak apa, bahasa Melayu pun tak apa. Kalau bahasa Arab dia. La taqul ya Rab indil ham, walakin qul ya ham indi Rabb. Katakan wahai kesedihan aku ada Allah. So bacalah haula wala quwata illa billah banyak-banyak. Okey, kita sambung.
Perkongsian kita nanti insyaAllah pada kelas akan datang. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dan dapat jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okay, sekian aku lukau lima sami'tu masafirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.